Berikut untuk pengujian kontrol cut off baterai dan kembali on dengan nomor invoice sebagai berikut. Ini untuk yang pertama kita sudah setting 52 untuk kembali on, 42,1 untuk offnya ya. Kita naikkan tegangannya. Perhatikan LED merah. Kita menuju 52 ya. Oke, ini 52, sekian dia on, lampu hijau. Kemudian saya turunkan di 42. Tadi itu di 42,1 ya, berarti di 42 dia off. Ini dia sudah off. Kita coba nyalakan kembali di 52, berarti 52,1 dia akan on ya. Oke, seperti ini ya, dia langsung on. Untuk selanjutnya saya akan ujikan untuk yang settingan 24 volt. Oke, ini 24 volt. 24 volt ini saya setting 27,5 untuk kembali on dan untuk off nya itu 21,4. 21,4 berarti dia di 21,3 akan off ya. Ini dia off. Kemudian saya naikkan di 27,9 tadi ya. Oke, 27,6 dia kembali on. Sekian untuk pengujian kontrol cut off dan kembali on sebelum kami kirim. Sekian, terima kasih.